Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Berita Babelan. Hari ini tanggal 16 September 2024. Bagi yang teman-teman yang sekeluarga berlibur, tetap hati-hati di jalan, keluarga menunggu di rumah. Esok kita mulai aktivitas lagi, mulai bekerja lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Apabila konten ini bermanfaat, bisa like sebanyak-banyaknya, bisa share dan berkomentar. Untuk video hari ini, tetap membahas perkembangan Timnas Indonesia menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Grup C pada tanggal 10 Oktober. Indonesia akan melawan Timnas Bahrain. Indonesia terbang ke Bahrain, dan tanggal 15 Oktober Indonesia akan terbang ke Cina melawan tuan rumah Cina. Ini ada kabar, besok tanggal 17 September proses pengajuan warga negara Indonesia yaitu Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Kedua berkas tersebut sudah ditandatangani oleh Bapak Menpora, Bapak Presiden, dan Supratman Menkumham itu sudah tanda tangan. Besok tanggal 17 September 2024 akan dibahas di DPR, tepatnya di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR. Itu informasinya, kalau nggak salah, apabila ini salah, teman-teman bisa koreksi, yaitu jam 1 siang itu akan dibahas di Komisi 3 DPR, dan jam 15 waktu Indonesia Barat akan dibahas di Komisi 10. Informasinya itu live di YouTube, channel YouTube di DPR. Dan pada tanggal 19 September itu rapat paripurna DPR. Mengingat pada bulan ini DPR akan masa baktinya sudah habis, yaitu sudah 5 tahun, dan bulan depan sudah pergantian anggota DPR lagi. PSSI menargetkan Miss dan Eliano akan didaftarkan pada tanggal 20 sampai 24 September 2024. Ini di media Erick Thohir berkata, tanggal 20 sampai tanggal 24 September kita masih ada waktu 4 sampai 5 hari untuk coba meregister kembali. Kalau lewat dari tanggal 24, mereka tidak bisa main pada pertandingan di bulan Oktober, yaitu melawan Bahrain dan melawan Timnas Cina. Kita akan tunggu minggu depan, rencana DPR akan mensupport, Pak Presiden sudah tanda tangan, Pak Menpora juga sudah tanda tangan, dan Pak Supratman selaku Menkumham juga sudah tanda tangan. Rencana DPR akan tanggal 17 nanti, lalu tanggal 19 paripurna. Jadi pendaftaran dua pemain tersebut ditargetkan yaitu pada tanggal 20 sampai 24 September 2024. Kita akan doakan semoga proses-prosesnya yang dilalui itu lancar dan tepat waktu. Apabila sudah tepat waktu, berarti lini belakang pertahanan Timnas Indonesia itu semakin kuat, di mana di situ sudah ada JHS, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Armat, dan apabila ada pemain masuk lagi, dua pemain masuk lagi, yaitu Miss Hilgers, Sandy Ross, Eliano Reinders, itu bermain multifungsi, Calvin Verdong, Asnawi Mangko Alam, Sen Patinama, dan Pratama Arhan, itu membuat Sintayong bisa leluasa mana akan memilih pemain yang tepat untuk setiap pertandingan. Kita doakan semoga prosesnya di DPR lancar sebelum pergantian anggota DPR yang baru di masa bakti 2024-2029. Untuk informasi selanjutnya, yaitu kemungkinan besar Bapak Erick Thohir setelah pertandingan melawan Timnas Bahrain, ini kata Pak Erick Thohir, pemain Timnas akan mencharter pesawat langsung ke Cina, mengingat pertandingan di Cina itu tanggal 15, jadi ingin memotong waktu biar pemain-pemain Timnas Indonesia bisa istirahat apabila menggunakan
pesawat komersil itu akan memakan waktu puluhan jam. Itu sangat lama apabila menggunakan pesawat komersil, itu belum transitnya, belum di perjalanan daratnya di Cinanya, sehingga Bapak Erick Thohir memutuskan untuk menyewa pesawat setelah pertandingan Bahrain ke perjalanan ke Cina. Sekian informasi dari Berita Babelan. Apabila ada kritik dan saran, langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.